Ngawas, Pak. Sih. Iya sih, anak apa? Cerita lain. Nak apa sih? Ya cuma mikir, nyong 15 tahun urip, main apa yang go Indonesia? Ya juga sih, nyong kadang juga mikir kayak kon. Wis, ra apa-apa, sing penting tan dari donga. Ya kon yo. Ya. Ya kuwi ya pacaran. Tapi nyong durung ngerti cita-citane kon-kon padha kowe apa? Cita-citane polisi yo. Coba, apa? Nah, cita-citanya Bu, Peter, saya cuma pengen sekolah kayak biasa. Juga ya, stres nang umpah baik. Ya har, pengen nemen mata sekolah. Walaupun ngatik masker, ketinat. Juga baik, ben pas kemerdekaan corona nih hilang weh. Tapi ya, usahalah patuhi prokes. Menggunakan masker, jaga jarak, terus mencuci tangan, menghindari kerumunan, terus karo sini apa man ya? Ngurangi mobilitas weh, lagi kayaknya pan kumpul. Iya sih weh, lagi musim corona kak. Isrong tahun ya jebule corona jajah Indonesia. Dijajah? Kan duduk penjajah bah? Iya tuh sih, mainnya kayak musuh paling gede loh. Soalnya duduk jajah Indonesia tuh seluruh dunia kena corona. Iya, bisa roli sekolah, roli jalan-jalan maning. Poro-poro jalan-jalan, duit belaka. Iya bener barang rasa sekolah roli sang, begini kismin. Hah? Kismin? Miskin. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ini karismamu. Ayo bangsa, tak usah risau pada corona. Pasalnya kita melawan untuk teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Dengan sehat dan tanpa luka, para nakes tengah berperang, orang tua tengah berjuang. Pemerintah sedang menghadap dan kita pelajar sedang patuhi protokol kesehatan. Tak lama lagi pandemi ini akan berakhir, seiring merdeka dan doa-doa bangsa.